Din. Kita lebih kurang lah, Pak Din. Tengok lebih. Tantai ini Pak Din masa kecil. Takkan. Takkanlah dia. Kalau dia masa, aku masa kecil, takkan dia boleh keluar sekali. Kau pun agak-agak lah, Cuk. Betul juga. Aduh. Tak, sekarang ni kita tengah cerita. Pak Kodi. Okey, okey, okey. Okay. Saya tahu Pak Kodi ada masalah. Nampak muka pun tahu ketat. Seram ah. Lampet pet. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, saya belum menjumpa lagi ya video Ustaz Syamsul Debat yang cocok untuk kita reaksi cuy. Karena saya seperti biasa saya cakap, saya akan melihat atau mendengarkan audionya gitu cuy. Kalau audionya bagus barulah kita react gitu cuy ya. Jadi kali ini saya akan mengisi ya, mengisi kekosongan kita di hari ini tuh reaksi kompilasi lawak JKK lagi cuy. Karena kompilasi lawak JKK ini udah videonya udah datang gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita langsung buat gitu cuy ya. Saya harap korang itu tak jenuh gitu cuy. Tak boring, tak bosan gitu. Tak bosan apa namanya saya mereaksi kampung JKK gitu cuy ya. Kalau korang memang tak bosan bisa komentar di bawah cuy. Kalau memang korang bosan atau boring sudah cuy, korang bisa komentar juga di bawah gitu cuy. Supaya saya tahu gitu cuy ya. Karena jujur aja kalau tanya sama saya gitu cuy ya. Jujur aja kalau tanya sama saya, Andy boring tak gitu ya kalau mereaksi lawak-lawak JKK cuy. Selama ada Pak Kodi, Jeb dengan Pak Din, saya tetap gitu cuy. Apalagi kalau videonya udah ready, saya tetap akan buat cuy. Saya tak ada boring atau bosan untuk melihat lawakan-lawakan mereka gitu cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, kalau memang suka video ini silakan di like gitu ya. Kalau nggak suka dislike aja, dan kalau memang video ini menghibur, korang bisa share ke sosial media yang kalian punya. Dan langsung aja kita lihat videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Ternyata kita sudah masuk di part yang ke-7 cuy ya. Wah, sudah lumayan banyak juga gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin tengok yang part pertama dan seterusnya, nanti saya cantumkan di sini cuy. Langsung aja, 3, 2, 1. Oke. Alangkah gembira hati. Wah ini ya tajuknya cuy. Orang Minyak. Nah, kalau Orang Minyak saya paham cuy. Saya akan jelaskan sedikit cuy. Saya tahu Orang Minyak ini tuh karena film P. Ramlee sebenarnya cuy ya. Orang Minyak ini cuy. Tapi saya nggak tahu ini benar adanya atau enggak gitu cuy. Karena saya tahu Orang Minyak ini, pasal Orang Minyak ini tuh karena di film gitu cuy. Oke? Okay? Ibi Madin. Agak-agak lah. Berjumpa pertama. Kau cakap siapa? Siapa kau panggil aku? Yalah, ikut IC nama hang kan AB Abadin. Pak Jim biasa nama ni. Ah, nama penuh lah. Penuh lah. Ni, agak-agak lah kau nak buat mesyuarat. Pasal malam ini, cuy. Takkan nak buat malam, tunggulah siang. Masalahnya, bila siang, korang ni banyak urusan ke sana kemari. Lagipun mesyuarat ni bukanlah mesyuarat nak penuh orang. Kita 4 orang je. Confirm ah? Iya. Yang janji. Janji lah. Ambil online tu. Catering yang ambil online tu. Janji. Catering. Tahu. Tapi masalahnya okey lah buat dekat Pak Kodi. Sebab sepupu saya tu bukannya orang yang berduit. Saya takut kerana dia tak berduit, saya pula terlibat sama. Kalau aku kalau kerja kahwin, aku buat simple-simple je. Kalau orang tu bagilah makan popcorn ke, jagung bakar ke, tak payahlah nak nasi-nasi semua. Masih kan? Kedegut apa sih? Saya salah ke sini? Kedekut ya. Kedekut. Kau nak makan popcorn ni? Makan popcorn. Betul lah, Sok. Ayolah, nikah kau nanti kau buatlah macam tu. Semua kau buat. Saya bajet lah kan? Pak Din. Enggak tahu, gue suka aja lihat Pak Kodi menjerit gitu ya. Tiba-tiba aja. Pak Din, kampung kita ni kan
ada banyak tapak kaki orang minyak, Pak Din. Dekat luar rumah semua, dekat satu kampung ni, Pak Din. Sepak. Orang minyak? Kami, mana kau tahu orang minyak kan nampak ke? Tak, sebab tapak kaki pasal dia hitam lagi, cik. Hitam, Pak Din. Patut minyak-minyak. Astagfirullahaladzim. Ada ke tengok macam tu dia pikir bukan-bukan orang minyak? Mungkin gajah ke beruang dia pun nak pindah randa kan? Nak apa ronding-ronding ke? Apa ni? Pak Kodi, cakap tu biarlah bermanfaat sikit. Yang logik, mana ada kampung kita ni gajah lalu apa semua lalu? Memang gajah semua lalu. Tak ada. Tapi soalnya... tak ada lah. Aku tak pernah dengar apa kes orang minyak ni. Aku terfikir. Memang tak ada. Terfikir ke teringat? Teringat. Masalahnya, takkan Milah je nampak ke lain nampak ke? Saya sendiri nampak. Apa kau nampak? Saya nampak kaki tapak kaki warna hitam kat luar rumah kaki korang. Kaki tapak kaki. Alah. Lepas tu, saya fikir orang minyak tu mungkin macam manis hitam macam Pak Di. Waduh. Yang manis kan yang hitam macam aku ni? Cuba cakap betul-betul. Hitam manis. Pasal hitam lagi. Ini sensitif ini. Kampung kita ni dah dilanda sumpahan orang minyak, Pak Din. Sumpahan orang minyak. Tak naklah balik, Pak Din. Takutlah kita semua takut kena noda, kan? Milah. Tak nak, Pak Din. Dengar. Milah. Apa dia? Kata kau, Pak Din, supaya apa? Orang minyak. Weh. Kau bukan? Weh, kau nak buat sekejap? Kau jangan mengadap. Duduk situ kau orang perempuan. Tapi... Ini betul lah. Ini betul lah, Pak Din. Saya pernah baca dalam buku tau. Supaya orang minyak ni, orang minyak tu akan cari 41 orang tim. Betul. Ni. Sudah. Cukup. Pak Din, kenapa kena fuku ni menjerit? Kaki. Pak Din, mana Pak Din? Buka dulu. Kau ni yang lebih. Kenapa? Takut pun takkan kau terjerit. Tak ada orang minyak tu nak kan kau tutup-tutup ni. Siapa ni? Astagfirullahaladzim. Kalau macam tu... Iya, difikir-fikir. Kenapa menjerikan orang minyak itu? Dia... mangsa itu perempuan gitu ya. Kalau yang perempuan-perempuan muda-muda nak tidur sini, tidurlah. Yang tua-tua tu di rumah, tak apa. Dan... Mikan, nanti bila Milah dapat untung, dapat jual semua tudung-tudung Milah tu... Mikan ini tinggi banget ternyata, cuy. Kat kedai Mikan tu, boleh. Tak biasa kan dengan Milah? Orang Tino ni ke, pergi mana-mana pun serupa je. Otok ni kena hipster sih. Otok. Kampung kita ada masalah, sis. Come on lah, cubalah kita fikir lagu mana nak selesakan. Apa? Ini tapak kakinya ya. Ini tapak kaki orang minyak, Bijan. Kenapa orang minyak cari Bijan? Bijan kan lelaki. Betul. Ini tak boleh biarkan ni. Ini kena bagi tahu Pak Din. Kenapa? Buka warung. Oh, ini tak penjemputannya ini, cuy. Apa? Saya tahu ini, cuy. Ali. Benar enggak Ali? Ali ya, saudara dari ini, arwah abam itu, cuy. Kalau salah tolong benarkan, cuy. Ali. Buka warung tadi. Ya Allah, nampak tapak kaki ini dulu, tapak kaki. Tapak kaki apa? Tapak kaki orang minyak. Allah, tapak kaki orang minyak. Kau ingat orang minyak tu hingin sangat ke dengan kau ni? Pak Din. Bermakna orang minyak ni dah desperate sangat ni. Kalau sampai Pak Kodi pun dia dah mula attack. Jangan takut, Cup. Jangan takut Pak Kodi. Ni dia aku bawa. Personal embargation. Bukan investigator. Macam tu lah. Ini memang pasal apa tengok. Walaupun luarannya kau dah tengok dah. Assalamualaikum. Tapi dalamnya lagi hebat. Jadi sabar. Saya kenalkan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ali sebagai agent yang dilantik oleh Pak Din. Untuk...
Dia ni ahli ke ejen? Dia ahli nama ejen dilantik. Ahli. Oh. Jadi saya dilantik untuk mengkaji orang minyak yang berada di kampung ini. Alhamdulillah. Jadi maknanya dah selesai dah. Belum selesai lagi. Belum. Baru nak kaji. Belum buat lagi. Apa cakap pun sini duduk. Waalaikumsalam. Kumpulan ini, oh berarti ahli ini, ini kumpulan ahli juga ini cuy. Tapi saya lupa namanya cuy. Dia kumpulan putih, gitu. Putih. Benar kan penyebutannya putih, ya. Yeah. Tapi kenapa hitam semua bayang yang jadi tanggung jawab? Ini objek. Objek. Bayang. Kenapa? Macam mana kau boleh berpeluk dengan bayang? Bayang. Ini objek. Objek. Bayang. Sampai dulu. Alhamdulillah. Dari mana Leman? Kedai. Alhamdulillah. Leman. Hari ni cuti. Nama benarnya Leman. Hari semalam main petang bola pecah. Jap. Nak order dulu. Okey. Baru ni, saya nak mi bubuh kicap. Mi kicap. Pekat. Pekat. Kopi okau. Kau ni nak mi ke nak? Keturunan India kali je ya? Bubur mana satu ni? Mi bubur. Ni ni. Abi mi bubur kicap. Bubur. Taruh. Taruh. Teman aku pergi dapur sat. Jangan sangat seramlah kena ada ada ni. Belum rumah naik tu. Tak payahlah. Anggap je tapak kaki tu tapak kaki Pak Din. Kau ni, walaupun aku ni macam ni, janganlah kau katakan tapak kaki. Walaupun aku ni hitam di tepuk manggis, walaupun hitam tapi manis, janganlah kau cakap tapak kaki tu aku punya. Pak Din, kita lebih kurang lah, Pak Din. Tengok Pak Din, tante ini Pak Din masih kecil. Takkanlah dia. Kalau dia masa, aku masa kecil, takkan dia boleh keluar sekali. Kau pun agak-agak lah, Cuk. Betul juga. Aduh. Tak, sekarang ni kita tengah cerita pasal ni orang kampung kita ni dah digang. Dari tajuknya aja itu dah sensitif cuy ya, pasal hitam gitu ya. Kita dengar ini. Cik bilang apa? Pak Din. Ya. Kita lebih kurang ya Pak Din. Tengok Pak Din. Tante ini Pak Din masa kecil. Takkanlah dia. Kalau dia masa, aku masa kecil, takkan dia boleh keluar sekali. Kau pun agak-agak lah, Cuk. Betul juga. Aduh. Tak, sekarang ni kita tengah cerita pasal ni orang kampung kita ni dah diganggu dek orang minyak ni. Okey. Okay. Ini nak bawa balik. Kenapa gelojoh sangat ni? Aduh, Cik. Ini makin menakutkan lah, Pak Din. Ucup. Kenapa? Dekat kedai binjang tu ada ada tapak kaki orang minyak. Menjerit lagi. Minyak masuk kedai. Dah kenapa kau ni? Kenapa ni? Bawa bertenang. Sabar. Bawa bertenang. Apa? Kenapa? Kepala gua. Orang minyak, Pak Din. Kedai saya ada tapak kaki orang minyak. Saya dah tahu. Sebenarnya orang minyak ni berhampiran dengan kita semua. Masalahnya tamu jemputannya hitam semua, cuy. Jangan, saya tak kuat. Sabar. Saya akan siasat lebih. Pak Din ke orang minyak kerana hitam? Jangan pandai. Orang dah takut kau boleh cakap begitu pula. Tapi lebih hitam yang satu gitu, cuy. Kayaknya yang satu itu. Macam ada juga. Tak ada lip sekarang. Walaupun aku ni macam ni hitam-hitam si tampuk manggis walaupun dia menangis tapi dia boleh senyum kat aku. Maknanya aku percaya. Sebenarnya orang minyak ni. Jangan tengok saya. Saya tak tahu, jangan tengok saya. Sini. Leman. Bilang Leman yang dituduh. Entah itu dituduh atau benar itu. Pasti yang tadi. Saya dengan Ucuk dah takak oleh minyak. Oh, bala luas. Saya nak tengok rupa dia. Sabar. Buka. Ya, pupuh. Tak siap, mampu. Sabar. Tapi kau hitam banget di sini. Kayaknya dipakein make up gitu ya. Sabar, aku kata. Leman. Kayaknya ditaruh
baru hitam lagi, cuy. Meh, korang jangan hina-hina. Tak dapat macam aku muka. Siapa ni? Siapa lagi kau tanya? Sabar. Kamu kau dapat kata apa lagi? Sabar. Cukup banget. Aku kalau menangis, air ketumbang dah keluar. Tahu, sabar. Tapi jangan dibuat budak ni macam ni. Eh, jaga budak. Air ketumbang. Sabar. Jangan buat air. Adin, kawan ni. Hei, aku ngaku. Aku lawan minyak. Oh, beneran. Pinsan udah gak bisa menjerit. Jadi pinsan. Dekat luar kan? Dekat dalam rumah tak ada. Dalam rumah dia pakai kasut. Kebalik. Kebalik. Dia orang American style. Kau masuk kasut. Tapi... Aduh. Tak ada barang hilang pun. Betul juga. Ha. Barang kedai saya pun tak hilang semua. I've done already. Kau kata tak malam Jumaat ni? Ya, Pak Din. Malam Jumaat, Pak Din. Rasa aku malam Jumaat tu, tapak kaki aku tu. Ha? Mana sih? Buka. Sama lah. Malam Pak Din dia pinsa. Pinsan. Tak, aku nak terangkan dekat kau. Tapi bukannya aku orang minyak tu. Malam Jumaat tu, kereta aku rosak. Aku balik daripada bandar. Asal lah. Dia tak asal lah. Dia rosak. Jadi aku nak cuba betulkan kereta aku sendiri. Minyak hitamnya tertumpah. Kenalah kat kaki aku. Lepas tu aku nak telefon, bateri telefon aku habis. Aku nak cari tolbok. Aku jalanlah sampai ke kedai si Bijan. Tutup pula. Aku pergi kedai Pak Kodi pun tutup juga. Rupanya barulah kat situ jumpa telur bobok. Disebabkan minyak hitam terlampau banyak, lekat kasut aku. Jadi tertanggal. Aku jalanlah kaki ayam. Pak Din tak salah. Salah ialah Abang Ali lah. Sabar. Abang Ali sini jadi provokator. Sabar. Yang ajar masyarakat kampung ni semua. Sekarang ni kita minta maaf. Padahal dia. Dia tak buat. Kau mesti. Padahal dia yang tadi. Udah ganti cuy. Ini judul yang kedua. Selamat Salma. Okey, Selamat Salma. Pak Kodi buat apa? Diam ah. Pak Kodi ngamuk ni. Kenapa Pak Kodi? Shut up. Shut up. Hey, kemas sini. Asyik dapat sudu tadi sudu kemas. Apa benda ni? Kemas. Episod ini Pak Kodi ngamuk. Jangan Pak Kodi marah ni. Kenapa? Tak tahu Pak Kodi hari ini moody sangat. Oh ya? Ya. Oh, Pak Kodi. Air teh obeng satu. Teh obeng. Hang. Tak nak, takut. Eh, kau datang sini, tak nak order apa-apa, beb. Berambus. Tak nak. Oh, tak nak air pun nak marah. Asal. Eh, ini kedai aku tau. Alah. Tak tahu perasaan aku macam mana, tak tahu. Asal. Tak tahu perasaan ni, tak tahu. Sabar. Jangan marah-marah, tak apa. Marah-marah pula. Bukan orang tak banyak. Apa tak faham perasaan lagi aku? Lagi ada masalah saya kayaknya. Saya tahu lah, tapi sudu je letak tak pala. Eh, aku punya suka lah. Aku punya kedai, aku punya toke. Aku asyik usah adu. Okey. Tak apa. Ayah. Kemak. Ayah. Marah-marah apa? Perangai lama ada lagi. Aduh, dah pening dah. Mana satu teh, mana satu kopi ni. Mika buat apa tu?
saya tengah buat check stok baru saya. Pak Kodi. Okey. Saya tahu Pak Kodi ada masalah. Nampak muka pun tahu ketat. Aduh, ampun Pak Kodi, aduh. Tiba-tiba. Apa tu? Saya tengah buat check stok baru saya. Aduh. Pak Kodi. Okey. Saya tahu Pak Kodi ada masalah. Nampak muka pun tahu ketak. Cuba share. Itulah tu. Tapi aku dah buat macam-macam tau. Macam-macam aku dah buat kemas-kemas masak sedap menu semua aku letak whistle segala. Adakah yang enggak sanggup bocah tu? Dengar semua rapat dia rapat dia. Bisa down. Siapa tu? Saya ada dengar. Oh ini. Aduh, sungguh dulu cuy. Aduh. Ini kumpulan jambu cuy. Ya. Teman dari Pak Abang apa Arwah Yus cuy, Abang Yus. Gak tahu saya lupa namanya cuy. Ada siapa lagi namanya? Tadi Wan cakap yeah. Bisnes rugi, bisnes kalau tak juga untung. Ni. Ni ha, tolong cerita siapa yang cakap tadi? Siapa dia? Tak tahu. Jangan. Jatuh tak? Jatuh. Uish. Patutlah. Senang kau ni. Kedai kau senang sangat orang hantar barang. Nama saya Bomo Selamat. Wow. Oh, hey, ini. Tak payah petik. Ini tajuknya ya. Selamat tadi, cuy. Nama siapa? Boleh panggil saya Kodiang. Kodiang. Nama pendek Kodi. Kaf Alif. Alif Ba. Tapi kalau ikut nama IC lain sikit. Kabadi. Kau ingat kakak? Kau ingat mana tu kakak? Kodi. Nak maju tak? Kabadi. India. Betul eh? Boleh eh? Bomo ni syirik. Tak elok. Siapa kata syirik? Siapa kata syirik? Cantah sikin tak? Syirik sikin tu adik pada syirik. Ini menu. Menu makan lemak kat sini. Menu. Boleh cakap? Kerasukan. Kerasukan. Kena rasuk. Dia kena rasuk. Boleh. Kenapa? Tadi ada benda-benda tak elok masuk. Ni. Tak masalah yang kau nak suruh aku potong ayam ke apa? Ini menu ke apa ni? Dia jenis pakai Android. Inilah punca salah satu masalah orang senang masuk ni. Ini semua ikan bilis. Kena cepat-cepat buat. Kedai ni dalam bahaya. Oi, seram ah. Oi. Lambat pet. Tomo. Betul tak ni? Betul boleh ni? Boleh bagi maju bisnes tak? Tok, cuba lagi sekali, Tok. Benda tu tak mujadak dua kali. Kena sekali je. Ui, cara Tok. Tok, memang sinaran pasport lah, Tok. Gak tahu episode ini kau kelakar banget gitu ya. Mata Tok Minau tu ingat dialog ke? Bukan dialog. Tempat ni banyak sangat jenglot. Tomo. Belum pernah ada orang yang sanggup landing di sini. Kau seorang aja bukan. Hidung kau memang tersumbat. Boleh. Baju awak ni ada masalah sikitlah Mikan. Kenapa? Apa masalahnya? Cak. Awak tengok baju awak. Eh, Bijan. Ini bukan baju saya. Ini langsir. Ish. Salah, jap. Baju awak, Bijan, pada jadi. Hai. Kenapa pelis semua ini, cuy? Kedua
betulkan surat selek aku. Pak Din jadi anak muda. Sampai ke bawah ni. Hipster, Pak Din. Hipster. Hipster. Kau tengok dah macam Pak Maon. Tak apa, Pak Din. Nampak handsome tau. Sakit kepala cuy. Ni gelap macam kuda padi ni, Pak Pula ni. Pak Din. Seluar tak ada. Alah, seronoknya gelap kat orang. Ni daripada mana ni? Dating kat Pak Din? Tadi dekat kedai Pak Kodi. Mikan ada tadi. Tak boleh tahu, ada dua orang mari tau. Ada Tok Bomo dengan bini dia mari. Tok Bomo? Bomo? Bomo datang. Ay, pelik pula aku. Mana ada Bomo dalam kampung kita ni? Memanglah dari kampung kita tak ada, Pak Din. Dia mari kampung kita. Dan orang itu orang luar gitu ya, bukan... Alah. Aku pun peninglah dengan kau ni. Surat kabar lama. Kau ni bisinglah surat kabar lama, surat kabar lama. Jangan tanya-tanya, janganlah marah. Tanya-tanya apa tanya? Itu jemputan juga. Tak ada gaduh ni. Tak ada. Tak ada dia balik. Surat kabar itu, lama. Itu logat Negeri Sembilan kalau enggak salah ya. Oh. Hai. Sepanjang perjalanan ini ketenangan yang ku cari masih belum ku tempuh. Apa ya tu? Dulu aku sendiri, masih sendiri hadapi hidup ini. Lagi. Ute, wati aya. Cita do, wati aya. Aku ya cinta. Tempe. Aku ya cinta. Okey, satu lagi. Lagi. Aduh. Dua susah satu lagu lah. Air. Kenapa itu bohlam? Bohlam dengan ininya dibawa gitu ya. Aduh, termasuk kreatif sih. Dia punya nyanyi sampai terganggu saya main benda ni. Tak, kau main benda apa tu? Ini dari Jepun ni. Dia pasang-pasang. Macam pasang-pasang. Ada pokok. Masih panjang lagi kat ini cuy. Ini yang kau kata hobi baru korang ni? Dah tukar lah. Eh, Kodi. Ni aku nak tanya kau. Kau dah pakai ke perkhidmatan Bomo Selamat tu? Di sini gembira banget ya Pak Kudi ya. Rahsia. Kan, bapa nak beritahu. Kan? Sudah seronok di sini sih. Hello. Datang. Dengar tadi macam ada radio dekat sini. Lain macam Bomo ni. Biasa orang masuk pergi salam dia. Hello. Macam mana happy hari ni? Bagus. Saya mati-mati ingatkan tadi Ninja Turtle. Boleh itu topping saja ya. Ninja Turtle. Untuk mu. Macam mana? Yang buat tu semua clear. Benda tu semua jangan risau. Aduh. Tak lama lagi kedai ni akan dikunjungi oleh ramai orang. Kedai ni akan penuh punya. Memang confirm. Dulu. Macam mana? Dulu boleh. Jangan. Tak ada singkat. Tu main baru tu. Apa ni? Surat kabar lama. Surat kabarnya masuk sana lagi. All newspaper. Aduh, lagi-lagi engkau surat kabar lama. Stresslah aku. Bang, ambil surat khabar ke? Benda-benda lain tak ambil? Surat khabar je. Kain-kain buruk saya banyak kat kedai. Kau nak ambil? Ambil lah, kedai. Tapi kayaknya curiga sih. Kayaknya itu tadi, apa namanya, bagian kayak intel gitu ya. Lagi memantau ini. Macam mana masuk belakang? Kalau dilihat dari cerita ya. Pak Kodi, pergi dah tutup. Yang kau sibuk, make up kepala sampai pintu pun tak tutup. Tapi sebelum ni tak pernah nampak. Baru pindah sini. Oh, ya bisa jadi sih. Komik dia mana macam tu, kampung. Surat kabar lama. Ini gam jangan letak dalam nasi. Ini gam. Bukan sos cili. Kalau makan pergi malu. Buka macam mana? Kau ni. Pak Budi. Tak sabar.
macam mati laki. Nana ambil tisu. Nanti bayar RM1 kat Mila kemudian, eh? Pakai dulu, pakai dulu. Eh, Mila. Orang tengah sedih, kau masih nak meniaga. Ini orang panggil kau ni mengambil kesempatan orang dalam kesedihan orang lain. Gak tahu ini. Supaya ini episod menurut saya sih salah satu episod yang paling kelakar ini. Ini... Gak berhenti kau cik ketawa ni. Ya Allah, apalah kau ni. Memanglah dah kata orang bisnes. Memanglah macam ni. Semua nak untung. Memanglah. Sudah. Untung. Weh, dah sampai lah. Malah rugi ya jadinya. Malah rugi ceritanya. Ngamuk. Ngamuk. Kau ni bukan saja menipu Pak Kodi. Tidak menipu orang kampung. Tipu orang tahu. Tapi kalau nak tuduh kita orang, ha, tunjukkanlah bukti. Ayah masuk campur dari usai kampung aku. Tolong Kak. Tak payah, Pak Din. Kak. Awak. Tujuan saya datang ke sini. Ha. Datang bukan datang. Datang. Ha. Tujuan saya awak. Baru masuk sudah salah. Tujuan saya datang ke sini. Ha. Datang bukan datang. Datang. Ha. Tujuan saya datang ke sini bukanlah nak kutip songkang balik. Tapi jangan serius sangat. Tetapi. Ha. Ada sesuatu yang nak saya sampaikan. Sampaikanlah. Saya nak semua yang ada kat dalam ni kita dengar perbualan dalam tempat mana. Ya, ini macam tak ada masa nak dengar ni. Tapi tak apalah kita bagi masa. Menjadi juga plan kita kan? Selang rekaman. Kalut ni. Ha, memang diorang ni betul-betul kalutlah. Tapi awak tu, kan saya dah cakap bercakap bila perlu saja. Eh, apa pula? Orang cakap bila perlulah. Saya saja cakap cuma betul. Oh, tim pengintai ini ceritanya. Aku dengar mu. Takut dengan Smackdown. Tangkap. Smackdown. Sabar. Salah polis. Tak apalah. Ha, kalau ada kawan-kawan, ha, ada member ke yang tak pernah kena, beritahu saya. Saya boleh tolong tipukan. Dengan bukti yang ada ni, saya nak tahan mereka. Ya. Sudah curiga sih. Nama di pagar bintang beribu. Malam terang cuan. Itu sebab di sini, kalau makan nasi lemak dekat luar RM1.50, di sini RM2. Okey cuy, enggak tahu gua. Aduh, enggak tahu ngomong, enggak tahu gua udah enggak fokus lagi cuy. Mau ngomong apa ini? Saya enggak mau cakap banyak karena saya harus akui gitu ya. Episode ini itu paling kelakar menurut saya gitu cuy. Ini episode yang paling kelakar setakat ini cuy ya. Setakat kita mereaksi video ini cuy ya. Setakat kita mereaksi lawak kampung JKK gitu cuy. Aduh, sumpah sampai pening kepala. Kurang sadar tak bagaimana kalau kita terlalu tertawa berlebih dan memang sakit kepala gitu, pening. Ini perut saya jadi kram gitu ya dan kepala jadi pening gitu ya, sumpah. Gak tau di sini apa semuanya gitu ya, semuanya yang berlakon di dalam sini termasuk tamu jemputannya itu aktif banget gitu ya, jadi kayak moodnya bagus gitu ya, jadi makanya episode ini tuh saya cakap paling kelakar gitu cuy. Setakat ini gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Kalau memang suka dengan video ini, bantu di like gitu cuy ya. Bantu like-nya. Dan kalau nggak suka, dislike aja. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.